Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali kepada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di MWC Barcelona, di mana bersama kami hari ini adalah telefon berasaskan Tizen, iaitu salah satu sistem operasi yang berasaskan Linux dan membolehkan sokongan aplikasi berasaskan HTML5 dijalankan padanya. Daripada antara muka, boleh dikatakan secara kasarnya ia membawakan antara muka seumpama beberapa peranti Samsung milik hari ini, dan ia juga turut membawakan sokongan mini apps yang mana ia boleh membuka pop-up dan pengguna boleh menggunakan aplikasi lain di sebalik latarnya. Dan menariknya, pengguna boleh menyembunyikan aplikasi-aplikasi yang di pop-up tu dengan satu butang khas yang dipaparkan di panel kawalan ini, dan pengguna juga turut boleh mematikan semua aplikasi mini apps dengan mudah. Dan daripada apa yang dilihat, apabila pengguna hold untuk seketika, ia akan membuka apakah aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan di latar dan pengguna boleh mematikannya dengan mudah. Menariknya bagi kami, Tizen ni adalah sokongan dynamic box nya, di mana pengguna hanya perlu membawa sesuatu ikon tu ke muka hadapan dan mereka boleh resize sesuatu ikon tu, dan info yang dipaparkan akan meluas mengikut saiz paparan yang dibuat. Dan pengguna juga boleh swipe ke bawah dan ia akan memaparkan apakah info-info tambahan pada sesuatu aplikasi tersebut. Jadi ini adalah pandang pertama secara ringkas untuk Tizen OS. Buat masa ini, peranti yang menggunakannya masih terhad dan pihak Samsung dilihat baru memperkenalkan sebuah kamera yang menjalankan Tizen, dan juga baru-baru ini telah memperkenalkan jam tangan pintar mereka Samsung Gear 2 yang turut menjalankan variasi ini. Daripada perkongsian, Tizen menyertakan sebuah kedai aplikasi mereka tersendiri dinamakan Tizen Store, dan ia tidak boleh menjalankan aplikasi Android. Jadi itu adalah pandangan pertama secara ringkas daripada kami untuk Tizen OS.